Okay guys, short video. Okay, aku nak buat itu aku accident langgar monyet kat kawasan air terjun tu. So ni cover set baru kepala ni aku nak tukar. Aku nak tukar pakai Winner X. So dulu aku tebuk sini, cover set lama pernah aku tebuk sini. Sini aku pasang visor Y16. Okay, so visor 16 dah pakai, warna hitam cantik, memang cantik lah. Tapi aku nak pakai Winner X untuk kepala. So nak buat video nanti je lagi. Cara buka dia, simple video lah. Okay, let's try. Let's go. Kita korang cabut ni. Cara cabut dia nak letak kat sini kan, dia pegang. So korang cabut, cabut kat sini untuk itu. So dua tangga lah. Ok, suku-suku sini korang cabut dulu. Nak tarik, tarik keluarkan dulu. Ok, tarik dulu supaya wire ni aku cabut. Ni pun tarik juga. Okay, maksudnya signal ni semua cantik, tarik keluarkan, cium dah kosong. Okay, tarik. Okay, kita korang cabut ni. Yes, ni so yang ISX punya ke mana. Okay, yang ni semua ni signal semua dalam ni korang peel. Okay, tukar kat sini, tukar kat Winner X. Nak ke mana Winner X? Okay, ni depan dia. So ni dia punya, ni lah aku beli satu set. Sini kritikal sikit eh. Ni kau jangan umpil. Kau nak cara nak keluarkan benda ni. Kau nampak tak ada dua ni. Nampak tak ada benda ni. Kau kena tekan kiri kanan dia. Kiri kanan tekan sini kan. Dalam kan tangan. Ha, tekan dia keluar. Okay. Dia dah keluar. Inner ni pula. Okay, cara dia, dia kat sini, function dia melekat kat sini. So kau kena tekan di sini. Maksudnya di sini, kau tekan tu. Kau tekan ke sana, tekan. Dia berjaya kau tekan ke sana. Keluarkan. Nampak. Dia akan bunyi ketak, itu dah boleh keluar eh. Nampak. Jatuh. So itu. Okay, dia tepi ni. Yang bawah ni kau umpil dari tepi tau. Dari tepi umpil lah. Umpil tepi ni kepakkan dia keluar sampai dia boleh keluar. So kau boleh keluarkan dia daripada umpil ni. Untuk sambung sana. Ni umpil tepi. Okay guys, lepas kau dah pasang balik semua signal ni kan. Macam aku ajar tadi tu. Korang jangan terus pasang eh. Korang terus dah cucuk-cucuk-cucuk semua ni. So korang on dulu guys. Berkesan tak? Duduk tak meter semua. Signal boleh tak? Okay. Oh, sekejap. Okay. Ini signal. Okay, signal kanan. Okay, signal ke sini. Okay, dah bersignal. Matikan dah bersignal lah. Bersignal. Okay, hidup kan. Okay, so semua berfunction. Lampu je. Okay, ni dulu kan. Starter.
masuk meter ni kena kunci sini dulu. Lepas tu kau kunci sini macam biasalah. Okey, masukkan dia punya ni kat sini. Lepas tu kau dah boleh dapat kepala winner app kau. Jadi kita pasang phone. Ini guys, nota penting eh, bila kau nak, bila kau pasang dia akan macam lari tau macam ni. Line ni semua lari. So cara kau tak nak larikan line dia, kau kena pasang skru ni dulu. Dekat sini, sini, sini. Lepas tu ni pun kena pasang awal-awal, siap-siap pasang. Sebab ni susah kan. Lepas tu kau ambil dia punya ni, nanti sebab dia akan tutup tau benda ni. Dia akan tutup skru tadi, yang ni. Skru ni dia akan tutup. So bila kau dah pasang ni dan ni, dia akan automatik, dia akan ngam semua ni. Sampai bawah dia akan ngam. Okay. Cara keluar masuk cover set ni, cover set ni kau nak keluar masuk dia kat sini lah. Kau tarik dia sini, masuk pun di sini. Okay. Dan kau dah ni, kunci ni dah akan ngam semua ni. Ni kau siap-siap pasang benda ni. Siap-siap pasang sebab dia skru dari dalam. Ni kau susah. Lepas tu pasang ni aku susah, aku tak tahu macam mana. Kalau susah sangat, kau akan letak, kau akan letak minyak sini, letak minyak sini. Sebab dia, dia mencangkuk tau. Nah, dia punya ni, dia mencangkuk. So, kau kena mencangkuk gitu. Lepas ni jangan pasang apa-apa biu ke apa. Waktu sebab nak tanam terus kat situ. Nah, ni susah sikit, pasang benda ni susah sikit. Hati-hati lah. Guys, korang nampak tak benda yang macam benda nak kena sedut ke sini kan? Okay. Cara untuk kau nak masuk memang susah sebab dia dah, kau kena macam ketat dan apa. So cara dia senang je. Okay. Nampak nak sedut tak boleh kan? Kau ambil screwdriver ni. So, nak kau panaskan screwdriver, panas gila-gila. Lepas tu kau ni, kau angkat ni. Kau angkat. Aduh, ya, panas. Masih panas. So kau letak kat sini tau. Kau lubangkan, maksudnya kau lubangkan kat sini supaya dia terus ngam masuk. Ngam masuk gitu tau. Ha, memang kena modi sikit, aku dah mati akal nak buat macam mana. Tapi aku lubangkan dalam sikit, pakai screwdriver yang dah panas ni ujung ni. Tu kau masukkan, ni dia akan jadi macam sebelah. Ha, dah tu masuk lah. Dan okay. Ha, sebelah nanti kalau tak cacat jadi macam ni lah. Cacat, ha, ni ok. Ha, gitu cara dia. Ok guys, ni sekarang dah siap. Ok, tu dia kepala dia. Benak.